Pelakon Diana Roza berkongsi detik cemas apabila anak sulungnya iaitu Astrid Rahia berdepan masalah kesukaran untuk membuang air besar dan adakalanya mengalami pendarahan. Berkongsi perkara terbabit di Instagram, Diana memberitahu biarpun sudah menukar pemakanan, namun anaknya yang kini berusia 9 bulan masih berdepan masalah yang sama sejak seminggu lalu. Selepas menjalani pemeriksaan, doktor mengesahkan bahawa perut anaknya sudah dipenuhi dengan najis yang tersekat sehingga usus atas. Sah seminggu lebih, Astrid Rahia buang air besar keras dan kadang-kadang berdarah. Setiap kali buang air besar, mesti dia menangis. Dah tukar diet dia ke high fiber fruits dan veggies pun sama. Hari Rabu, lepas habis syuting, Umi Call bagi tahu Astrid masih menangis waktu buang air besar. Jadi, bawa dia pergi hospital untuk check. Memang dah plan kalau tak okey juga nak tukar susu tapi nak minta pendapat doktor dulu. Tiba-tiba doktor cakap perut dia dah keras dan kena X-ray. Bila result keluar, rupa-rupanya pup Astrid dah penuh dan blok sampai usus atas, katanya. Berkongsi lebih lanjut, pelakon drama I Promise Janji Anaki ini memberitahu anaknya terpaksa ditahan wad untuk menjalani rawatan ujian darah. Selain itu, anaknya juga mengalami bintik-bintik disebabkan alahan ubat antibiotik yang diberikan. Lebih pilu, bayi itu mengalami trauma setiap kali diperiksa jururawat.